Teman-teman, akhirnya produk ini telah datang. Mari kita unboxing aja lah, sambil kita nanti kalau udah buka baru kita tahu. Wih, ini adalah produk yang kemana-mana sering kita lihat ya di beranda itu selalu aja muncul, yaitu produknya Vitoman. Nah, ini produk Vitoman. Kebetulan ini yang datang adalah Vitoman V6 Pro 2000 ampere jam starter. Wih, mantap banget ini. Ini bisa biasanya dipakai untuk starter ya. Terus di belakang boxnya seperti ini, rapi banget, sampai pengirimannya sampai sini juga bagus, dibokin kayak gini masih aman banget ya. Ini lumayan ya, agak berat, dan ini menurut aku keren sih. Dari boxnya sendiri halus, bagus banget. Ini 2000 ampere tuh untuk dieselnya 5000, terus untuk bensinnya 7 liter ya, mantap ya. Kita langsung aja unboxing ya. Nanti habis ini kita akan banyak bikin video tentang ini ya, tentang Vitoman, yang produk Vitoman V6 Pro. Nah, bukanya juga gampang, bungkusnya juga elegan banget. Nggak nyangka ya bisa sampai kayak gini. Kalian bisa langsung aja nanti klik di keranjang kuning ya, seperti apa wujudnya nanti. Masih dapat tempatnya guys. Ini boxnya aja udah bagus banget. Aku taruh sini dulu. Dan ini adalah produk Vitoman. Ada tempatnya. Langsung kita buka aja. Oke. Nih, ini biasa adalah jumper ya. Kalau semama biasanya aku pakai jumper itu ya model-modelnya seperti ini, tapi ini aman, ini arusnya bisa bolak-balik. Jadi bukan bolak-balik ya, kalau semama terjadi arus balik itu aman, dan pemakaiannya juga gampang banget, nggak susah. Apalagi aku juga pernah punya yang seperti ini, cuman di merek lain ya. Di dalamnya ada buku panduan. Nah, ini buku panduan. Lihat ya buku panduannya seperti apa. Oke. Buku panduannya ini cukup bagus, jadi gampang nanti kalau semua teman-teman mau langsung nggak pernah make, bisa langsung juga, atau nanti juga lihat di video kita cara penggunaannya juga bisa. Nah, ini produknya teman-teman. Di dalamnya ada apa lagi nih? Ada kabel data untuk cas yang tipe C. Oke. Sudah, tidak ada. Ini tempatnya aja tebel banget ya. Proper lah, kayak punya aku yang sebelumnya. Nah, oke, ini jawarannya nih. Vitoman guys, nih. Kalian bisa lihat ya, ini Vitoman Vitoman V6 Pro. Dan di sini kita bisa lihat ya, bodinya juga bagus banget. Ini bodinya bagus banget. Dan kemudian dari pegangannya juga antep ya. Karena kepala apa namanya, ini baterainya 10.000 mAh. Jadinya nek aku ya, kalau untuk alat buat jumper mobil itu ya lumayan sih, nggak terlalu berat-berat. Terus di atasnya di sini ada kompasnya. Ada kompasnya. Terus di atas ini ada senter, dan nah di sini ada senter, kemudian ada untuk pengecasan ya. Untuk pengecasan apa namanya, yang biasa kalau kita mau ngecas handphone juga bisa. Nah, ini di sini sebelah kanan ada tombol powernya. Keren banget ya. Kalau yang sebelah kiri seperti biasa ya teman-teman. Ini biasanya memang dipakai untuk alat untuk kabel jumpernya ini. Kayak gini teman-teman. Mantap. Tinggal dibus aja nanti kalau semua mau dipakai, tinggal dipasang. Udah mantap. Baterainya masih lumayan banyak teman-teman, jadi bisa langsung kita pakai ini nanti. Keren juga ya. Kita matikan, kita cabut dulu. Ini kita nanti akan coba pakai di mobil ya, atau di motor. Nah, untuk kalau untuk mobil sih enak banget ya, karena kebetulan mobilku kan Avanza ya, 1200 cc ya. Nah, ini bisa aman, karena kalau untuk bensin kan lebih gede ya. Kalau diesel dia tadi 5000 ya. Mantap sekali guys, super mantap. Ini teman-teman semuanya langsung diklik keranjang kuning. Kalau untuk input yang di sebelah sini ya, dia model type C, jadi kalau sumpah mau ngecas pakai chargeran handphone juga bisa sih. Tinggal dicolok aja nih. Tinggal dicolok begini udah. Nih, indikatornya nyala. Kalau seumpama kalian misalkan mobil kalian tuh udah usia apa namanya,
akinya itu udah lebih dari 1 tahun, saranku tetap harus bawa ini, harus punya ini ya teman-teman. Kalian harus langsung aja klik di keranjang kuning, harus punya ini. Karena apa? Kendalanya waktu jalan ya 1,5 tahun, hampir mau 2 tahun, itu aki mobil itu rawan tekor, apalagi cuman sekedar lupa nyalain lampu apa kota tok itu loh, lampu kota tok itu kalau udah hampir 2 tahun itu biasanya mobil langsung tekor, gampang tekor, apalagi seharian gitu ya. Jangankan seharian, waktu aku pernah ke Malioboro Mall itu mobilnya lupa ya, itu lampu di mobil di dalam lampu itu nggak dimatiin sama anak aku. Aku baru 2 jam atau 3 jam langsung tekor, nggak bisa buat ngangkat. Ya udah, terpaksa harus pakai ini buat ngejumper mobilku. Dan kebetulan ngejumper ini juga nggak begitu susah ya teman-teman, bisa apa namanya ya, maksud saya bisa siapapun bisa pakai lah, karena cara pemakaiannya juga gampang. Ini juga warnanya di aki juga sudah jelas, hitam sama merah itu sudah jelas, dan ini juga cuman pemasangan di soketnya sendiri juga sudah pasti nggak mungkin salah ya, nggak mungkin salah, tinggal ditekan, dimasukkan gini doang, dan ini tinggal disambungkan di aki yang ada di mobil ya. Jadi aki terpasang sama mobil, tinggal terus langsung proses starter mobil gitu doang. Nanti tinggal nunggu lampunya ini aja. Lampunya di sini ini udah apa namanya? Sudah warna hijau ya, udah. Motor pernah nih, motor Matic itu yang terutama motor-motor Matic yang nggak pakai kunci. Kuncinya cuma pakai remote. Aku sih pengalamanku, aku lupa nggak aku matiin karena nggak bawa kunci kan, karena nggak menyabut kunci, jadi aku nggak lupa nggak matiin. Akhirnya seharian di parkiran ya udah tekor. Untung punya beginian, jadinya punya untuk ngejumper aki, jadinya ya bisa pulang itu. Kalau nggak, aduh repot banget pokoknya. Oke teman-teman, jadi ini Vitoman V6 Pro. Jadi paketannya kalian udah dapetin ini yang terpenting banget. Ini yang terpenting. Terus fungsi lain ini juga ada lampu senternya, terus ada untuk ngecas handphone juga ya. Aku mau cobain ya buat ngecas handphone tuh bisa nggak? Nah ini kebetulan udah ada kabelnya. Ini aku pakai aja langsung buat ngecas handphoneku ya teman-teman. Ini handphoneku ya. Tak coba colokin. Tuh langsung bisa ngecas nih. Tuh proses ngecas ya. Teman-teman. Ya lumayan. Ini bisa dijadikan power bank juga, bisa untuk ngejumper mobil. Tapi kalau aku sih paling utama aku lebih baik untuk ngejumper mobil sih, kalau ini tuh dua lubang USB ini bisa dipakai semuanya. Lumayan ya, teman-teman. Ini lumayan banget, baterainya masih lumayan banyak, jadi teman-teman semuanya bisa pakai untuk power bank dan sekaligus bisa pakai untuk untuk ngejumper mobil. Selain itu juga di sini ada tambahan ini kompas ya, ini manfaat banget sih kalau seumpama kita nyasar di mana gitu. Memang ini kompas ini arahnya kemana-mana juga bisa kepake. Tapi ini inti dari alat Vitoman V6 Pro ini, nek saya lebih menekankan untuk jaga-jaga kalau seumpama teman-teman semuanya atau saya sendiri tiba-tiba terjadi kendala di jalan, jalannya mogok macet gitu ya. Ya ini pakai ini. Alhamdulillah. Ini sudah datang, bisa kita pakai untuk berjaga-jaga di mobilku ya, terutama mobilku kalau ada, karena mobilku udah tua ya, Avanza 2012, udah ganti aki 2 kali. Ya kayak gitu ya, mungkin itu aja teman-teman. Silahkan langsung aja diklik di keranjang kuning. Kebetulan itu sudah ada ya untuk Vitoman V6 Pro, dan ada seri-seri lain, jadi teman-teman semuanya bisa langsung milih Vitoman V6 Pro maksudnya nih, Vitoman terus N battery. Jadi teman-teman bisa langsung CO di situ, ada hanya di keranjang kuningku, teman-teman bisa langsung CO aja.